Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang menurut saya ini kalau diulas di Indonesia, maksud saya kalau tokoh-tokoh ini diulas di Indonesia, mungkin hmm, orang ini bisa kena undang-undang <tuh> ITE gitu ya. Tapi kita lihat aja deh ya. Tapi ini kan di Amerika gitu ya. Baru-baru ini uh, The Guardian ya, The Guardian itu ngetop lah di Amerika ya. Itu membahas tiga monster Amerika Serikat. Dalam hal ini, tiga monster ekonomi, gitu ya. Ya, kalau di Jepang, monsternya itu Godzilla, gitu. Ini bukan ini monster ekonomi. Jadi, menurut orang ini yang namanya Robert Reich, gitu ya. <tuh> ada tiga monster ekonomi di Amerika Serikat. Intinya, orang ini yang tidak layak ditiru dah gitu ya. Nah tapi sebelumnya pasti tulisan dari Robert Reich ini mengundang pro dan kontra ya. Seperti kalau di Indonesia itu ada uh, kampret dan kecebong gitu ya. Contoh deh gini deh. Ini jelas ini terjadi sama saya. Saya punya teman gitu ya. Sebenarnya teman baik gitu ya. Kita sudah bersahabat cukup ya lumayan dah sudah ada mungkin uh, terakhir ada 8 tahun gitu ya. Teman saya ini tinggal di Amerika Serikat. Ternyata teman saya ini pro sekali sama Donald Trump gitu ya. Dan dia sudah jadi warga negara Amerika Serikat dan dia pro sekali sama Partai Republik. Nah, sayangnya ketika itu dia selalu menjelek-jelekkan China yang menurutnya seperti katanya Donald Trump, sumber dari COVID-19. Katanya, jadi di setiap grup kami dia selalu memposting menjelek-jelekkan pemerintah China. Jengah saya gitu ya, saya mencoba mengkoreksi, dan ketika kalau saya kritik Trump, dia bilang saya menyebarkan fitnah, padahal dia sendiri dengan tenangnya. Menurut saya menyebarkan fitnah bahwa COVID itu aslinya dari Wuhan. Nah, terserah deh ya. Sebenarnya poin saya ya silakan kalau anda misalnya mau apa ya setuju sama Donald Trump bilang uh, China lah yang awalnya menyebarkan COVID. Walaupun ada teori lagi itu sebenarnya dari Amerika. Tapi sudahlah kita nggak masuk di sana. Tapi gara-gara tidak sepaham tentang Donald Trump, wah dia memusuhi saya, udah memusuhi saya habis-habisan lah. Sepertinya kalau ketemu seperti mau membunuh gitu ya kira-kira ya. Wah pokoknya panjang deh. Nah jadi tulisan ini saya yakin di Amerika Serikat sendiri pasti menimbulkan pro dan kontra. Karena di Amerika tentu ada yang pro sama Donald Trump, Partai Republik. Ya. Tentu Robert Reich ini tulisannya tidak disukai oleh para pendukung Donald Trump oleh Partai Republik. Nah, kemudian dia sebut juga di sini salah satu monster selain Donald Trump yaitu Sam Bankman-Fried. Ya, tentu ada yang pro sama Sam Bankman-Fried apalagi Sam Bankman-Fried itu adalah donatur terbesar dari Partai Demokrat lawannya Donald Trump. Jadi ini seru juga ya. Di satu sisi dia membahas Donald Trump dari Partai Republik di satu sisi lagi dia bahas mengenai Sam Bankman-Fried donatur Partai Republik eh sorry Partai Demokrat gitu ya nah yang ketiga yang terakhir ada Elon Musk Elon Musk itu agak pro ke Donald Trump deh gitu ya nah, oke okay lah jadi kalau anda nggak suka sama ulasan Robert Reich monggo seperti halnya channel saya nggak semuanya ada yang suka kan makanya saya selalu sapanya lovers and haters gitu ya saya nggak peduli kalau anda pun mau bully saya setelah saya membahas tulisan Robert Rich ini di The Guardian ya monggo monggo aja paling saya bully balik <laughs> oke dah ya jadi dia menyebutkan ada tiga monster ekonomi Amerika Serikat. Yang pertama Donald Trump, kedua Sam Bankman-Fried, ketiga Elon Musk. Ya, disebut tiga orang ini adalah monster kapitalisme Amerika Serikat ya dia tegas dia bilang apa bagi mereka dan bagi semua orang yang masih menganggap tiga orang ini yaitu Trump, Sam Bankman-Fried dan Elon Musk sebagai pahlawan dia sebut apa mereka adalah orang-orang yang tidak punya moral dalam bisnis atau ekonomi. Wih, Ya tentu saja para pendukung Donald Trump, Sembeng Sam Manfred dan Elon Musk dengar ini panas karena dia bilang kalau orang yang masih menganggap tiga orang ini sebagai pahlawan, artinya orang itu nggak punya moral katanya dalam bisnis ataupun ekonomi gitu ya katanya ya orang ini menurut dia orang yang tanda kutip paling kejam di sejarah ekonomi Amerika Serikat ya nah. Di sini dia berbicara mengenai biaya sosial dan biaya keserakahan yang ditimbulkan oleh tiga orang ini. Ya, memang kapitalisme didasarkan pada keserakahan katanya. Ya, tetapi juga ada pembatas katanya, ada hukum, ada norma yang mencegah keserakahan itu menjadi begitu berlebihan sehingga mengancam sistem perekonomian di Amerika secara keseluruhan menurut Robert Reich ya. Saya setuju sama dia. Tapi menurut Robert Reich, pagar-pagar pembatas itu tidak dapat bertahan ketika keserakahan ini menjadi ciri khas suatu zaman seperti yang sekarang-sekarang ini dipertontonkan katanya. Nah, hukum dan norma ya tidak dalam hal ini ya tidak cocok tidak ampulah lah ya untuk apa ya melawan orang-orang uh, ini ya walaupun sekarang sedang dilawan contohnya yang sembeng manfred gitu ya jika anda cukup kejam dan tidak punya prinsip katanya ya kan contoh yang pertama nih ya donald trump donald trump menurut robert reich ini dia menyoroti pengembalian pajak Donald Trump atau tax return ya sama lah di Amerika sama seperti Indonesia setiap tahun kita harus melaporkan uh, penghasilan kita, pajak kita yang harus kita bayar, mungkin kekurangan bayar dan seterusnya ya. Baru-baru ini diumumkan bahwa dia mengambil uh, potongan palsu kan karena kalau pajak itu ada potongan-potongan contoh. Ya kira-kira sama lah ya di Amerika kalau kita memberikan sumbangan untuk yatim piatu, sumbangan untuk gereja, bahkan masjid atau apapun itu bisa menjadi potongan pajak. Di Indonesia pun sudah menerapkan yang sama untuk sumbangan ke badan-badan agama gitu ya. Dia mengklaim potongan palsu untuk mengurangi kewajiban pajaknya sehingga menjadi berapa tahu? Nol. Dia mengklaim dia Pajaknya harus nol gitu di tahun 2020, dan dia <girly> melaporkan kerugian 60 juta dolar selama masa kepresidenannya. Astaga, oke okay deh. Semua presiden sebenarnya sejak zaman Nixon, ya, sudah diwajibkan untuk melaporkan pajaknya, ya. Tapi Trump ini menyatakan dia tidak bisa melaporkan pajaknya karena sedang diaudit oleh IRS. IRS itu Internal Revenue Services ya, kantor pajak lah gitu ya. Tapi ternyata kita tahu sekarang katanya IRS itu tidak pernah mengaudit Donald Trump selama dua tahun pertamanya dia menjabat. berarti kan dia bohong ya. Ya, meskipun itu seharusnya dilakukan sudah ditegaskan oleh undang-undang harus tetapi tidak ternyata ya jadi enggak ada kekebalan ini ya pajak baik itu presiden maupun wakil presiden jadi dengan kata lain kata Robert Reich ini Donald Trump ini sudah identik dengan keserakaan dan pelanggaran hukum serta norma yang agresif dalam mengejar uang dan kekuasaan Wih, sadis nih ya. Dan lebih buruk lagi, dia itu pada waktu itu seorang Presiden Amerika Serikat. Yang mencontohkan sifat-sifat yang, aduh, tamak serakah gitu ya. Sehingga ini menyebar ke masyarakat seperti racun di bawah tanah katanya. Itu orang pertama. Orang kedua, Sembeng Manfred. Baru-baru ini kan Sembeng Manfred sudah ditahankan ya. Di Bahamas, dia mau memberikan uang jaminan tapi ditolak, tapi di Amerika ketika dia ekstradisi, orang tuanya menjaminkan sekian triliun supaya tidak dipenjara, tetapi bukan berarti dia bebas. Tetap akan diadili tapi tidak dipenjara selama belum diputuskan berapa tahun. Kan sebenarnya proses hukum baik di Amerika maupun Indonesia, seorang yang sudah misalnya Anda tertangkap dan masuk ke bare scream ya atau Polda atau manapun ditahan dulu. Ya? sambil menunggu masa persidangan Anda diputuskan baru ditentukan hukumannya berapa. Nah, di Amerika boleh. Sambil menunggu pengadilannya Anda boleh bail out namanya. Anda bayar sejumlah uang untuk tapi harus ada yang jamin. Di sini yang menjamin orang tuanya Sam Bankman Fried. Triliunan, saya lupa ya, tepatnya 4 triliun sekian katanya. Wih, besar ya. Supaya kalau Sam Bankman Fried kabur, nah uang itu hilang gitu ya. Ya kira-kira gitu, memang hukum Amerika memperbolehkan itu. Jadi Sembeng Manfred ini sekarang ada di rumah orang tuanya di Amerika Serikat. Tapi bukan berarti dia bebas ya, dia masih harus menghadapi pengadilan. Yang total-totalnya kalau pasalnya berlapis ya, kalau pasal berlapis di Amerika Serikat benar-benar berlapis, seperti kue lapis yang tebal itu gitu ya. 100 tahun lebih dia kalau semuanya itu terbukti ya, Nah di sini Sam Bankman Fried secara ilegal kan sudah pernah saya bahas juga ya menggunakan uang para investor dari FTX ya sejak awalnya untuk mendanai kerajaan kriptonya ya dia kerjasama dengan Alameda Research pacarnya itu yang jadi CEO-nya itu ya di situ ya jadi dari awal dia ngibulin gitu ya para investor FTX dan para uh, Kliennya gitu ya, waduh ya. Jadi, di sini eh, hebatnya dia sambil menipu para investor, <giranya> dia menjadi apa ya? Seorang kontributor eh, pendana eh, aktivitas politik partai Demokrat, ya, eh, dan segala macam lah, sering beramal, ya kan? kan ada satu channel tuh Daily Nas kalau saya nggak salah ya bilang inilah Sembeng Manfred orang yang dermawan Nah, <laughs> ini pinternya dia ya tetapi ternyata bajingan gitu ya jadi sudah disebut-sebut bahwa penipuan yang dilakukan oleh Sembeng Manfred orang kedua yang disebut monster oleh Robert Reich ini adalah salah satu penipuan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat ya. Waduh, walaupun sebelumnya Sembeng Manfred itu, itu dianggap sebagai pahlawan kapitalis yang filantropis gitu ya, yang sering memberi-beri bagi-bagi uang, dermawan gitu ya, yang menjadi model bagi calon miliarder, wah wow, menyumbang dengan murah hati ya, baik kepada orang nggak mampu maupun politisi ya. Tapi seperti halnya IRS dalam kasus Donald Trump Internal Revenue Services atau kantor pajak di Amerika Serikat dalam hal ini SEC ya yang menangani kasusnya Sam bankman ini sudah pasti dengan kejadian yang sudah terjadi tidak mungkin memperbaiki atau merecover biaya sosial ya ya yang sudah diderita oleh para investor ya jadi bukan hanya kerugian bagi para investornya FTX tetapi juga ketidakpercayaan dan sinisme yang mendalam terhadap sistem pengawasan yang harusnya dilakukan oleh SEC ini ya. Nah, ini adalah persis yang dilakukan oleh menurut Robert Reich ya. Para Ya, dia nggak sebut siapa lagi ya, miliarder yang ada di Amerika Serikat. Bahwa menghasilkan uang adalah dengan cara mengabaikan norma dan hukum secara terang-terangan. Iya, sudah dicontohkan oleh Donald Trump dan Sam Bank Manfred, terang-terangan dia. Ya, walaupun ngumpet-ngumpet juga sih sebenarnya. Hanya orang bodoh yang masih nggak ngerti bahwa Trump dan Sam Bank Manfred itu ya... Uh, palawan pahlawan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah yang ketiga nih, yang ketiga nih yang lagi hot nih, Elon Musk. Ya, Elon Musk yang baru-baru ini yang main tebas, main bakar gitu ya. Bakar tanda kutip lah maksudnya ya. Di Twitter ya, yang pokoknya yang nggak sesuai sama saya pecat ya. Donald Trump yang dulu diblokir sama dia diaktifkan lagi ya gitu-gitulah. Dia bilang saya menjamin kebebasan bicara, eh, dia dikritik sama pegawainya, pegawainya dipecat gitu ya. Nah, ketika dia repot dengan Twitter, saham Tesla itu memang saham Tesla dari awal sudah turun ya, tapi setelah dia sibuk di Twitter, makin turun terakhir. Dalam satu tahun ini stok Tesla itu turun 64%, karena dia cawe-cawe, total ya, nggak semuanya dia akibatkan gara-gara dia sibuk di Twitter gitu ya jadi investor yang sudah beli saham Tesla kesel gitu ya kan gara-gara dia e, mau melampiaskan egonya di Twitter para investor Tesla harus menderita kerugian 64% ya dia mengabaikan e, ini investor-investor yang sudah beli saham Tesla Oh ya Nah dan Elon Musk juga orang yang apa ya kalau menurut Robert Reich itu ya bahasa Indonesia selengean gitu ya. Dia nggak khawatir soal hukum dan norma-norma yang harusnya dia uh, patuhi, ya. Satu ketika ketika pandemi COVID masih menggila gitu ya, dia ngotot pabriknya pabrik Tesla gitu ya di Fremont, California harus tetap beroperasi meskipun otoritas kesehatan Amerika Serikat pada waktu itu menolak izinnya. Tapi tetap dia ngotot membuka pabriknya. Tapi hebat tuh, tidak dihukum gitu ya. Sehingga gara-gara itu karyawan Tesla yang kena COVID, wuih banyak. Inilah contoh memaksakan kehendaknya ya pada orang lain. Dia nggak peduli yang mana seharusnya harus misalnya mengurangi aktivitas tetap dia genjot produksinya sehingga karyawannya banyak yang kena covid. Jadi menurut Robert Robert Reich ini jelas bahwa Trump, Sembeng Manfred dan Elon Musk terlepas anda suka atau nggak suka anda sepaham atau tidak sepaham adalah monster kapitalisme Amerika Serikat. Ya, wah uh, keras dia bilang ini ya. Ini adalah produk dari era terkutuk <giranya> dan mereka adalah kontributornya. Jadi katanya, uh, menurut Robert, bagi anda yang masih menganggap mereka tiga orang ini pahlawan, ya, anda tidak punya moral dalam bisnis dan ekonomi, ya. Nah, <giranya> jadi ya saya sih kalau saya sih setuju ya sama Robert Reich tapi kalau anda nggak sepaham sama saya nggak apa-apa kan saya selalu bilang lovers and haters saya nggak peduli juga ya jadi itu saja ya yang menarik menurut saya tulisan dari Robert Reich uh, tentang Trump, Sam Bank Manfred dan Elon Musk. Nah untungnya di Amerika Serikat tidak ada undang-undang ITE jadi semua orang bebas ini ngomong seperti ini gitu ya. Itu aja deh. Semoga ini membuat Anda tambah cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.